komedian Narji bersama istrinya Widianti baru-baru ini menjenguk bayi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Anti mainstream, Narji X Cagur itu datang dengan membawa sebatang pohon. Alhamdulillah, saya petani ini datang ke sini bawa oleh-oleh, kata Narji beberapa saat yang lalu. Rizky Billar pun terkejut dengan hadiah yang diberikannya. Pasalnya, tanaman tersebut berupa bibit pohon yang masih kecil. Bentar dulu, Bang, Kak, biasa yang pertama bawa oleh-oleh berupa bingkisan, makanan, buah, parcel, ini kenapa tanaman, ujar Rizky Billar penasaran. Narji pun menjelaskan ia membawa sebuah tanaman hias Atorium Jemani. Tanaman itu termasuk yang harganya mahal karena memiliki corak yang unik. Ini spesial Nika. Ini variegata, memiliki warna daun perpaduan hijau dan putih. Ini yang bikin mahal, imbuh Widianti menjelaskan. Keterkejutan Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin bertambah tatkala Narji menjelaskan jika Atorium yang dibawanya itu memiliki fisiologi yang identik dengan laki-laki. Filosofinya ini kan perpohonan ini banyak identik dengan kelakian, karena Atorium itu identik dengan laki-laki, gagah, perkasa, kokoh, daunnya, batangnya, kata Narji yang disambut tawa dari Lesti dan Rizky Billar. Lesti Kejora dan Rizky Billar pun tampak takjub mendengar penjelasan kado Narji yang penuh filosofi. Apalagi tanaman itu seumuran dengan usia baby L saat ini. Ini kita kasih oleh-oleh biar jadi penanda. Ini pohon seumuran sama anaknya kan, kata Narji. Iya, sebulan, jawab Lesti. Nanti BBL umur 17 tahun kita lihat sudah segede apa pohon ini. Karena ini bisa lebih tinggi dari gue, tutur Narji mengakhirinya. Begitulah informasinya.